Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli kemarin. Dalam pertemuan ini, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Papua Nugini membahas kerjasama di bidang pendidikan dan pertahanan di perbatasan. Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape beserta rombongan tiba di Kementerian Pertahanan Jakarta pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto di depan pintu mobil, kemudian mengajak James menyapa para awak media. Kedatangan James Marape juga disambut dengan jajar hormat sembari diiringi marching band. Pada pertemuan ini, Prabowo Subianto dan James Marape membahas tentang hubungan kerjasama yang semakin dipererat antara Indonesia dan Papua Nugini khususnya di bidang pendidikan. Sementara terkait pembahasan kerjasama pertahanan di perbatasan, Prabowo Subianto mengungkap bahwa hubungan Indonesia dan Papua Nugini sangat baik. Beliau datang karena saya memang selain Menteri Pertahanan, saya Presiden terpilih, jadi beliau ingin kenalan gitu loh, tapi juga ingin memberi penghormatan. Saya kira ini penghormatan yang sangat baik. Saya sudah menawarkan sejak tahun lalu untuk lembaga-lembaga pendidikan di TNI terbuka untuk pemuda-pemudi dari PNG, perwira-perwira muda mereka, taruna-taruna mereka kami undang. Pokoknya kita ingin memelihara hubungan yang baik. Mereka juga punya filosofi yang sama dengan kita. Mereka ingin menghormati semua negara, semua kekuatan. Kita punya pandangan hampir sama, ya, menghormati semua negara. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita. Di akhir pertemuan, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape juga menyempatkan berfoto bersama sembari bertukar cenderamata. James memberi kendang tradisional Papua Nugini ke Prabowo. Sebaliknya, Prabowo memberi cenderamata berupa keris. Prabowo kemudian mengantar James hingga masuk ke dalam mobilnya, seraya keduanya berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih.